guys, hari ini Nyong tes becel belanja tipis-tipis. Kok pusing ya guys, mikir nama menu tiap hari. Belanja cuma nepe enteng 500 euro. Kuku ayam ciro 40 dolar, 20 euro. Daging sapinya hari ini jualnya guys, daging sapi. Tomato tidak perlu pakai tomat, bikin sup. Soalnya sini ini masih aneh ini, aku bakalan tak sup gimana ya, joki ya buat sayuran. Panceh seperti biasa, ini aku sering banget di sogi cong ya, di gunung si kayak gini deh, jadi mengkop pegawaian ngumbain barang deh. Nah ini dia asparagus guys, ini mahal gak sih? Soalnya aku kan jarang belanja ya, maksudnya hari cuma ini aja belanja yang dimajikan tuh. Yang ini harganya 30 dolar, kenyang lo seket. Jiwa-jiwa emak-emak guys. Padahal tentunya bodo amat ya, majikan kan orang lecah ya. Hari ini 30. Oh, hawe, loro 50. Ya, bisa ya. Nah, aku beli sabun kojisan men putih. Lalu selangkangan putih aja. Beli kecap ini guys. Itu kopi Nescafe adanya kok kayak gini ya, aku pusing. Di sini tuh nggak tahu di kota tapi jauh dari mall guys, nggak kayak di rumah majikanku yang dulu. Aduh, melaku sedikit mall biasa, melaku 10 menit mani mall. Apa bayar anak lebih gede balik ke sini unik lo, apa bayar anak. Tapi alhamdulillahnya ya di sini aku jadi nggak boros, aku rutu kelambi yang kayak umur tuh kelambi apa tadi. Jadi ini jadi liburan buat pegawai jalan-jalan. Aduh, ini hatunya aku taruh di kamar ya. Jajan. Aku kurang kebiasaan ya aku, tuku bejinyang ya kan. Aduh, enggak ini kebiasaan suatek ya, ada ceplok-ceplok ngatai gue lah, puyau lah. Terus biasanya gue bakul halah tosha. Ya gitu lah, oke ya, jadi seperti ini. Ini aku belanjanya tuh sore banget ya, karena aku tuh capek habis pulang. Lah pusing deh kerja, aduh ya kayak gila, pusing-pusing, ah lah, us lah.